Yes guys, balik lagi channel gue Krisu, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan lanjut lagi react, balik lagi ke SNSD, tepatnya DJ Hyo guys. Ini judulnya Baster, ini lumayan paling banyak di request teman-teman untuk gue react guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplak, plak, plak, plak. Jeng jeng, oke guys, dari judulnya sih ini kayaknya bahkan lagunya nih rada-rada agresif guys ya, Bad Star. Oke guys, kita langsung rek aja guys, ini durasinya 3 menit 16 detik. Plok. Oke, dia sebagai DJ, disc jockey, atau dia sebagai produsernya juga guys untuk lagu-lagu ini guys. Dia berarti yang benar-benar yang nge-produce instrumennya dia sebagai player, sebagai produser lah intinya guys ya. Coba teman-teman bisa jawab apa enggak guys di kolom komentar guys. Silakan guys, langsung guys. Ini desain dulu. Wih. Galak betul. Wah gila. Wah soundnya asik sih. Lebar guys. Galak. Coba nih, nggak ada info nih guys, musiknya sih sangar banget guys. Oh tetap under SM guys ya, anjir sangar gila, musiknya sangar guys. Vokal dia lain jelas lah ya. Wih asik, kesitu. Tada. Nice. Oke, turun dulu. Musiknya ya apa musiknya sih like kayak EDM DJ gitu guys ya, tapi vokalnya gue suka guys ya, rada-rada kayak mundur ke belakang dengan delay dengan reverb yang lumayan tebal guys ya. Nice compose. Oh saturate asik. Adrit. Musiknya berasa guys ya, nggak upfront gitu guys ya, musiknya kayak rada mundur gitu guys, kayak nggak in your face gitu guys, asik sih, unik juga. Wow, buset, gile, widih, buset, gila, ini galak amat guys, dropnya guys, buset. Wah gila, soundnya pecah. Gila dia pemain beatnya itu ngeri guys, bass line juga bop. Gokil. Buset. Gila. Ada apa itu saudara-saudara? Nih guys. Oh, nice. Oh my god, keren guys, desain vokal di sini guys. Nih. Gila ya, otak kita dipikir tuh kayak suaranya kayak lebar juga guys ya, kayak ngelebihin kuping kita guys, kayak di sini guys. Bang, I'm a best, gila keren. Itu kalau misalkan di dunia mixing tuh ada namanya Haas effect guys, HAS effect. Jadi kayak kuping kita dibohongin guys, jadi kesannya kayak lebih lebar gitu guys, gokil. Mantap, ini gila gokil. Nih. Iya main fase nih, nice. Keren. Oh nice sih. Ini nice guys. Keren parah sih. Gila penempatan posisi-posisi panning juga bijak banget guys. Ini kayak yang top pack apa dia punya kayak apa ya? Chop lah ya, gue sebutnya chop lah guys. Ada di posisi sini, satu di desain di posisi bawah. Gokil. Nih. Tuh. Ngeri pak, ngeri. Vokal juga asik sih. Kena sih guys. Ini. Ya ini take 2 kali jelas guys ya. Satu di store full saturate, satu lagi tuh kayak yang lebih clean cuma di filter doang nih guys di bagian sini. Ya dibikin grup. Ya bass, vokal B, apa bass. Iva bagus banget ya, apa ngerangkul gitu guys, mixingannya guys. Oke dibawa kemana lagi nih?
cara ngeteknya juga asik ya. Ini nih, buset nih. Anjir, gokil. Oke, kemana lagi nih? Yo. Buset. Gila. Ini basically nih, yo emang DJ apa gimana sih guys? Ini komentar-komentar teman-teman gimana sih? Superstar. Who need clubbing when I stay home? Ya kan? Nah ini bener nih, dia produce juga apa gak guys ya? Atau dia playback sebagai DJ gitu dan main-main filter dan segala macam. Gue gak paham juga soal DJ-an guys ya. Tapi kalau produksi mungkin kalian bisa bantu di kolom komentar guys. Gila. Pemilihan kicknya juga asik. Gile. Buset. Gila, video klipnya bener gak ada dia ya guys ya, cuman animasi doang ya. Habis. Oh iya udah nih. Keren sih guys main panning-nya, keren. Nice. Oh keren nih, kick-nya guys. Ada high frequency juga, tik tik tik. Tapi ada yang sub, bagian sub-nya ada juga guys. Jadi masih berbodi tapi clicky. Di sini guys, ini desain kick-nya asik sih. Tuh, tik tik, ada itu juga tuh. Ya 2000, 3000-an lah, gokil sih. Oh pecah sih guys, ini Hyo pecah sih guys. Kalau dia sampai yang produksi juga nih gila sih. Maksudnya dia bener-bener ya udah DJ guys, gokil guys. Vokalnya juga, cara treatment vokalnya juga tuh bener-bener gus gak sih. Pembagiannya, posisi setiap instrumennya, main panning-panningnya guys. Depo fieldnya, pemakaian reverbnya itu yang bener-bener tuh kayak ngerangkul gitu guys. Gue suka banget deh kalau misalnya ketemu reverb tuh yang ngerangkul vokal gitu, keren banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment video. Jangan lupa untuk subscribe. Sana, bye-bye.